Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi tutorial penting untuk teman-teman semuanya ya. Ini penting, ini penting. Jadi, pentingnya ini mengenai kita itu convert ya, convert image. Nah, jadi kita kan mau buat ini, buat folder-folder yang ada di sini gitu kan. Nah, jadi folder ini kan kita mau buat .ico gitu kan. Security location type file folder, oke, siap. Pokoknya itu kita mau buat formatnya ico ya. Nah, jadi macam-macam caranya. Pertama, teman-teman install yang namanya format factory. Jadi format factory ini sifatnya gratis coy, dari PC free time ya. Ini merupakan software yang powerful ya, teman, menurutku ya. Dan tergantung lagi dari komputer teman-teman, apakah dia bagus VGA-nya atau enggak ada VGA sama sekali. Biasanya itu mempengaruhi juga ya, karena aku pernah coba itu hasilnya hancur kadang kalau yang di spek-spek bawah ya, entah kenapa. Nah, jadi teman-teman silahkan ini ya, langsung dicoba aja, download PC Free Time Format Factory. Nah, ini gampang banget ya teman-teman. Nah, format factory ini cuman 72 M. M itu apa? Miliar? Bukan, megabyte. Sistem Windows. Nah, jadi kalau udah di-download nanti bentuknya seperti ini, diinstal ya, diinstal App Manager Format Factory. Nah, jadi kita klik dua kali dan muncul seperti ini. Di sini ada bagian-bagian video, audio, picture, dokumen, ROM device dan utilities. Kita pilih yang picture. Nah, di sini teman-teman lihat kita akan mau menjadikannya icon gitu kan, ico. Nah, jadi to ico, ini ada gambar panahnya ico, berarti to ico. Oke, kita klik. Nah, di sini kita tambahkan filenya, add file. Mana yang mau kita tambahkan? Misalnya di bagian picture ini bagian A. Ini ya, satu atau halilintar. Nah, outputnya kita lihat dulu settingnya seperti ini, 16 size limitnya maksimum ini 16 16, berarti kotak. Oke, siap, mau tambahkan kotak silahkan. Oke, siap. Nah, baru kita klik OK dan di sini dia akan masuk ke keranjang ya, hebatnya kalau kita mau beli masuk keranjang dulu. Nah, baru kita tekan start. Kalau dia komplit dia bunyinya ting 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 ting. Nah, teman-teman langsung klik dan sini ada gambar folder, ini folder baru open. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini .ico ya, kita lihat propertiesnya. Nah, ini type of file ico icon. Nah, jadi gampang banget ya cara merubahnya menjadi ico icon ya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih, semoga bermanfaat ya cara ini. Nah, ini cara sederhana namun banyak orang yang belum tahu. Dan semoga teman-teman sudah tahu, silakan bagikan kepada yang belum tahu. Bye bye.